semakin menghangatkan. Iya tentunya kami ucapkan selamat datang di Kalimantan Timur Mas Gibran. Seluruh jajaran. Tentunya seluruh ketua. Wow, ini luar biasa teman-teman. Warga Balikpapan, Kalimantan, semuanya setuju ya IKN dilanjutkan ya. Lanjut! Jadi, yang dibangun di IKN ini bukan hanya istana yang megah saja. Tapi IKN itu jadi simbol
jadi cikal bakal pemerataan pembangunan di Indonesia. Jadi, pembangunan itu nggak bisa lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Sekarang kalau saya lihat jumlah investasi di luar Jawa itu sudah lebih dari 53%. Intinya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Makanya tadi saya juga mengajak teman-teman influencer, YouTuber. Oh, malu-malu. Teman-teman influencer, teman-teman YouTuber untuk ikut berkunjung ke IKN. Karena biar bagaimanapun ke depan anak-anak muda ini nanti yang menguasai Jadi Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk dukungannya untuk IKN. Mohon kita kawal sama-sama. Yang jelas dengan adanya pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi terutama di Kalimantan akan naik, konektivitas, akses akan terbuka, dan nanti kita dorong terus biar IKN ini bisa terus membuka peluang kerja. Setuju semua ya Bapak Ibu ya? Pokoknya IKN harus dilanjutkan. Saya juga pesan ke Bapak Ibu, PKB, partai-partai koalisi di Balikpapan, teman-teman relawan, teman-teman anak muda, teman-teman anak-anak milenial, Gen Z, saya minta kalau ada nyinyiran, ada fitnah, tidak perlu ditanggapi. Tidak perlu fitnah dibalas fitnah. Pokoknya kita santai saja, tetap fokus untuk nanti sampai pemenangan di 14 Februari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.